Yang masih ada di bibi mereka, eh? Tapi insya Allah gue yakin, eh? Mereka benih karena ria, benih karena sum'ah, benih karena ngendel-ngendel no amal, tapi supaya ditiru bagi santri ini, eh? Supaya sampean sing ngelapain pikir ini supaya tambah mantep. Aku leh jadi ini ceritanya. Kalau kau coba usir, sepisan aku iki nalikane mulai aku iki jadi lagi gitu mulai jadi iku akan sering ini aku sepisan iku wiritan meneng ini di sepi di kamar ijen meneng ambil pojok ke situ pojok ku kacang kuari setelah ini ya pas aku ini nabi wirit kurang nabi wirit tepat nabi wirit itu kok mati deh ini kudang kacar ya. Apa itu, ngapa ada rumah, pokoknya itu digunakan oleh ini. Lihatlah untuk firman ini, dia masuk. Ini nak boleh seteru. Mah, berduduk. Duduk suara. Sobai nama ana mutafitun ilaihi ukallimuhu. Pak Cepa, siapa yang ketengahlah anu ya, kan tak kesil apa. Tahu ini kan caca, tapi kan caca ini kan. Ya, diri. Jadi tepan aku ini, pas ambil, kata caca. Bar aku guneman tengah-tengah yang ini isanya tuh kailan ya kuluhi dumadaan aku kurung suara onok modau amala ana laka antu ariba anil kulli wa tatawajjahu ila hadratina hei naksabandi apa turun wayai koniku kok isiknya ngamil wayai kon kok gak kelematik tuh nang aku. Ini kepada tubuh sini. Ini kiasa dia aku. Ini pun tangkal. Tengok. Barang kurung suara. Pokoknya ditegur. Wiritan yang sejak guleman lereng. Lalu ditegur. Ambil suara. Akhirnya fashakala li min sama'i hadal kalam halun azim. Barang aku kurung suara sepisan. Aku terus dalam keadaan yang tak tahu saya sudah. Keadaan yang luar biasa. Saya itu di dalam keadaan yang luar biasa. Wakaraj itu mesti ada songko dak kuat yang belawar. Mertuk songko panggilan. Saya panggil teka masuk berduk. Enak kena setrum. Pon ciaga biaba. Ini kecerita asal mula anak ini. Oke. Barang mula aku terus dandang mertuk songko omah mau. Lewat kemuli karar aku bingung. Ingat orang setengah bisa ternyata. Dorong pun jadi bulan ini eling kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kepan jerangkul ambil malaikat Jibril. Ika ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tarlatu ya zamiluni. Mulai nang garwane Siti Khadijah. Semoga aku semoga ini kanjeng Nabi pas diselimuti nopo'o sampean nopo'o jadi kemulia gue nyala Khadijah. Oh enggak aduh Khadijah apa aku mau petunjuk gak tahu aku punya iku aku kecil aku bingung eno aku disentai kenapa dia kormoja aku gak bisa menjawab aku jawab ma'ala bukhari ini kita dongeng no de tapi kan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dongeng no pengalaman bukan sum'a ini bukan ini berhubungan dengan nubuah perlu diriwayatkan begini ini oleh dirinya beliau sendiri pengalaman-pengalaman seperti ceritanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril di dalam rupanya yang asli ini tuklen itu dua kali ceritanya aku kepada malaikat Jibril pintu dalam wajahnya yang asli ini kenapa sum'ah ngeten ini kenapa ngeten riak ngeten ini perlu untuk meneguhkan nubuah kenabian. Juga Syekh Muhammad Ba'uddin An-Naqsyabandi menceritakan ini untuk meneguhkan tentang wilayah, tentang kewalian. Perkara isi ono yang tidak percaya nang Syekh Muhammad Naqsyabandi, sing cerita pengalamannya begini,
terserah. Nih. Mengenai spesial cerita, kalau nak dilibik, biasanya nak santri ini, kau nak tunggal lagi kiai, nak itu berterapus, buk kiai saya, pacar bini saya, calon istri saya, aduh, saudara, hidungnya mancung, hidungnya matanya seperti bintang timur ya, boleh keborot tu, coba wajib kabin, tunggal kau kabin, betul betul, kita cari sak swargo dah orang sengaja kau bujuku, ya, mereka berterapus, baiklah. Kalau itu kamu anggap mubalagh atau terlampau, sekarang yang ceritanya orangnya sendiri. Apa itu sampai tidak percaya masih? Ya, sudah kalau tidak percaya tidak apa-apa, tak paksa ada. Lalu ini kata aulia yang cerita pengalamannya dirinya sendiri. Nah, ini akhirnya bareng ngoten. Aku bareng terus berani dan wakana kariban minhuma. Yang kena nak cekik bareng, akhirnya aku agus. Engkau ria anak syaban dia akan mandi. Mare mandi. Tanggalah pisemannya kugelih tetapi kok. Maisaf sabi. Mare dah iya. Selai urak atin. Aku terus sembahyang rong rekaat. Bala mamabut aliyah Allah. Sembahyangku itu alangkah nikmatnya. Alangkah hebatnya yang tidak pernah saya itu mengalami lagi. Saya sudah bertahun-tahun ingin saya itu merasakan sembahyang seperti saya sembahyang dua rekaat waktu keluar dari tempat khulwah. Allah saya betul-betul seger. Itu saya baru mengerti. Ju'ailat qurratu aini fi shalah. Kanjeng Nabi kau seluruh puncak kenikmatan dan ketenangan hatiku ditumpahkan di dalam sembahyang. Itu saya baru mengetahui. Dua rakaat sesudah saya ubah kabeh pola nek suara setan agama pergi sesak kepi pacen dengan sunat.